Kemarau panjang sejak 6 bulan terakhir, warga Cigugur, Cimahi Tengah, Kota Cimahi mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus membeli air dengan harga Rp1.000 per jerigen. Untuk membantu warga, TNI, Polri turun membagikan air bersih secara cuma-cuma. Kemarau panjang, krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Cimahi, Kodim 0609 Kabupaten Bandung bersama Polres Cimahi menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan secara cuma-cuma. Setidaknya 25.000 liter air bersih layak minum didistribusikan dengan menggunakan 5 unit mobil tangki bagi masyarakat sekitar RW 17 dan RW 18 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin siang. Bantuan air bersih disambut ratusan warga yang sudah antre beberapa jam sebelum pendistribusian dimulai. Mereka berharap bantuan air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Masih terpantau baru satu daerah ini, namun kami tetap komunikasi nanti manakala ada informasi lain, daerah-daerah membutuhkan, saya dengan warga ini siap untuk. Selama 6 bulan, warga harus membeli air pada penjual air bersih keliling dengan harga Rp1.000 per jerigen. Namun tidak semua air yang dibeli bersih, ada juga yang berwarna kuning. Menurut salah satu warga, Sumiati, air kuning tersebut berdampak pada kesehatan, misalnya kulit kering. Pakaian yang dicuci pun akan terlihat kuning. Seribu satu jerigen. Kalau 10 jerigen, 110.000 sehari ya. Ini lu, udah berapa lama bu kekeringnya lu? Sempat terjadi kericuhan di akhir pembagian air akibat sebagian warga mendahului warga yang antre sejak beberapa jam sebelum pembagian. Warga berharap pembagian air bersih ini dapat rutin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.